Dek. Iya, Bang. Tahu enggak seberapa dalamnya? Enggak tahu lah, Bang. Aku kan bukan tukang gali sumur bor. Ya, kok sumur bor pula kau bahas? Ya, ya juga ya. Nah, kau pula meteran tadi. Intinya kaulah cuma jatiku. Saya aja lawak ya. Tapi, Bang, ngomong-ngomong aku lapar nih. Pas ini, Dek. Jamnya udah mau maghrib ini. Makan di rumah aja kita ya. Abang pun enggak ada uangnya. Kan uang semua itu kan untukmu ya nanti, Dek. Hah? Apa perlu aku yang traktirin, Abang? Hah? Ya udahlah, Bang, pulang aja kita ya. Biar aku makan di rumah Dainang aja. Heeh. Apa pula rumah Dainang? Siapa Dainang? Ya rumah Mama aku lah. Hah? Pegangan yang kuat, Dek. Abang ini mundur saja, ah. Apa ceritanya, Bob? Ini membalikkan jaket aku. Oh, oke, okay, oke. Okay. Udah aku cuci nih, kan? Udah, Man. Oh, kalian ada Chan ini. Ah, Chan apa pula itu? Di Facebook. Ah. Cewek. Ah, nanti. Iya. Dia ngajak ketemuan ini. Di mana itu? Nanti kan kasih taunya. Tapi tadi tengok kau barusan jalan sama si Reni itu pakai kereta tadi. Dan kau macam nggak kenal pun aku. Kalau satu mana cukup. Ya, udah lama sih kenal kau. Tapi hati-hati lah kau nanti masuk itu aja. Jadi kenapa pula? Nggak selamanya tupai itu loncat nggak jatuh. Tenang, kalau aku aman, aku bikin teratur. Kaulah yang ngerti itu cara-caramu ya. Caramu lah kau buat nanti cemana caranya. Udah ganteng gini. Peluru enggak ada. Mana? Try dulu. Eh, Kak. Cemana ceritanya si apa itu tadi si Adam itu? Jajan aja kerjamu. Kerja-kerja mau enggak? Kau perlu duit itu untuk apa? Coba bilang dulu. Mau keluar aku, enggak lagi duitku. Kemana duitmu kemarin rupanya? Kok bisa habis gitu cepatnya? Udah habis. Udah bapakmu enggak kerja-kerja. Si Anum itu pun utang enggak dibayar-bayarnya. Nah, cemana lagi mau buat sama kamu coba? Baru seminggu kasih uang jajanmu. Ini udah habis lagi. Kau mau keluar kemana mu? Hah? Mau keluar kemana kau? Coba bilang. Mau keluar teman-temanku, enggak lagi duit ini. Betul ya temanmu itu? Jangan-jangan tak kemana-mana kau bikin duit ini. Kau ngumpul-ngumpul sama kawan-kawan itu yang bagus apa enggak? Jangan nanti kayak zaman-zaman sekarang ini narkoba-narkoba kayak gitu kau buat, enggak kan? Enggak, Mak. Betulnya itu? Enggak. Betul? Iya. Kalau main cewek kau enggak apa-apa masih kukasih. Iya. Jadi mau apa? Untuk apa nih sebetulnya nih? Kok udah kayak gini-gini kau ini kenapa rupanya? Mau keluar, Mak. Mau keluar sama siapa? Cewek mama bilang tadi, mama bilang kan gak apa-apa. Iya gak apa-apa, memang gak apa-apa. Ceweknya jelas gak? Jangan cewek-cewek biskutik-biskutik sama juga yang kau ajak. Jelas, Mak, makanya. Betul? Iya, Mak. Kau bawa ke rumah kalau main cewek. Lebih irit, Mama masak di rumah, bikin sama belanja. Udah kenyang pengen makan. Jangan cuit aja kamu bilang. Mama belum naik beda aja, saya cinta kapan? Hah? Ya, anakku sayangnya. Ini menandakan sahnya emak-emak itu kayak gini merepet. Untuk apa kebaikan anaknya? Aku nggak mau anakku ini sama anak-anak kau bekalan sama yang nggak betul. Kau ngelak gini aku tahu lah apa namanya yang bikin? Air liur. Banjir, Mak. Banjir kan? Nasi nggak cuma aku buat. Kau ini.
ada yang buka. Hah? Bayar-bayar ya utangnya. Udah aku minta udah 3 kali aku ke rumahnya, Kak. Udah puter-puter di sini. Enggak juga. Malah sembunyi dia. Hah? Enggak banget, Kak. Ada sih 300. Oh, dikasih semua? Jangan, Kak. 200 aja udah cukup, Kak. Udah cukup. Yang 100 itu kan bisa untuk pegangan Kakak. Aku pun ngerti lah, Kak. Karena orang pun minjam duit sama aku juga, kan. Iya. Kan ada duit 500 enggak mungkin 500 aku kasihkan. Apalagi belanja besok, iya, ya, kan. Jadi pakai dulu ya, Kak, ya. Oh iya, iya. Terima kasih banyak, Kak, ya. Tengok baiknya bibi ini, ha. Hah? Lagi coba. Ini, Nak. Jangan boros-boros, Kak. Ini tuh seminggu. Hah? Kasih 200 malah 100 sama Mama. Gitu. Ini kan besok. Hah? Mau pagi, besok apa kan, loh? Kan ada duit Mama yang lain. Yang lain di mana lagi? Ini lah di kiri ini satu-satunya duit. Hah? Gak lagi duit kucelengan adekmu pun gak kebongkar itu, apa lagi? Hah? Itu kan untuk minyak cukup ini, Ma. Minyak seminggu, pokoknya itu seminggu. Gak peduli aku mau minyak tuh kayak mana. Kok gak ke sepeda ke sana? Sepeda itu pun adanya tuh, walaupun sepeda-sepeda janda. Itu kok pake? Apa lagi? Masa aku beli minyak-minyak campur dorong, Ma? Pas ada cewekmu, bawa kereta itu. Udah turun dia, kok jahat, kok sorong kereta itu. Iris keretamu, nakku. Minyakmu gak habis. Itu kok caranya. Itulah, Ma. Iya aja lah aku. Kamu pinggir-pinggir aja kau. Nggak kau salami makmu. Mau jadi anak berhak apa? Ampun. Bibi ini salami dulu. Udah dia ngasih duit. Iya. Hati-hati dari jalan. Jangan lama kau pulang. Iya, Ma. Jam 10 udah sampai rumah. Iya, Ma. Kau nggak kunci kan pintu. Iya. Yakin ya kau ini tempatnya? Iya, di sini katanya. Oh, berarti jumpa di sini? Iya. Oh, oke, siap. Udah kau tahu cewek itu duduknya di mana? Udah aku chatting tadi, katanya pakai baju putih. Baju putih? Iya, oh, oke. Tapi nggak enak perasaanmu kayak gini. Tahu yang ngajak kemari kok tiba-tiba gue perasaanmu nggak enak. Tahu nih, nggak enak perasaanku. Udah lah, kita hadapi aja. Gimana lah nanti? Kan kau yang ngajak aku dari kemari. Jadi, kau duduk dulu sini ya. Kayaknya itu orangnya. Oh, oke, siap. Agak berdebar jantungku ini. Selfie ya? Bang, nanti ya? Bentar ya, Bang. Oh, Bang Bobby. Cuacanya ini hari ini, jualan dulu tak pajak ya, yuk. Aku mau dulu, Mama, yuk.
kawan dulu, Mak. Keluar kemana lagi? Udah lah kawan yang Mak jualan dulu, ayo. Mau jalan dong sama banyak barang kita dipajak itu, biar kita jualin dulu, ayo, ayo, ayo. Mbak kereta tuh, keluarkan kereta tuh, cepat. Ayo, cepat, 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 cepat. Ayo, 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 ayo. Bob, ayo, jadi ini. Hah? Ayo kemana ini Jaya? Udah, yuk, kau aja kok sama ibu, ayo. Hah? Kawani, kawani nanti Bobby jualan. Ayo, sama ibu sekalian, ayo. Hah? Ayo, kok banyak kamu? Udah, ayo, ayo, seribu. Jualan, kita. Iya, namanya Nisa. Eron-eron gitu. Iya, Nisa. Oh, Eron.
itu ayahlah sembuhnya. Harus sering-sering terapi, sering-sering kontrol, tapi begitulah. Tapi kita lihat cucu kakak ini ya, Kak. Iya. Cucu kakak ini ya. Iya, macam nongkrongnya. Iya. Ini macam tempatnya, mama aku. Bagus sekali cucu kakak ini. Kayak gitulah Kak, sekarang ini kehidupan ini Kak, awak pun dah mulai jual-jualan di pajak-pajak pagi, di pajak lingkungan ini. Ya, kadang habis, kadang gak habis, kadang kakak pun tahu. Ada yang mau naik. Ada yang mau naik. Ya, Kak. Mana ini? Kok gak tau cewek itu udah nepot-nepot terus? Tau kok. Bucap berapa lagi siapnya kok kayak gini? Mak, aku. Tinggalkan aja lah, yuk udah jumpa cewek tadi. Mau kena sembur mamak. Kamu yang ngomong, aku pening dulu nih. Ya, dia tadi nepon-neponnya terus. Aku takut kena sembur, banjir nanti muka aku nih, begitu lagi. Ujian berapa lagi diselesaikan jualan kayak gini ya, kentang apa segala macam belum juga habis kok buat. Terus ini berapa kok barang kayak sekilo kayak gini nih? Aku nggak tahu, disuruhnya aja jaga. Jadi kalau ada orang beli, bilang aja beli satu gratis dua. Berapa sih lah? Kayak gitu ceritanya kalau jualan kumpul. Mana lah buat? Nggak tahu, aku baru ini juga aku aja. Ada yang disuruh jualan tapi gak tahu harga kau. Tahu ada gak ada kerjaan ini apa sama kamu? Bentar. Halo, Bud. Halo Bang Bob. Di mana nya Abang ini? Abang lagi ke rumah Mak ini jualan. Jadi kan kita pergi. Besok aja kita jumpa nggak bisa pun. Kenapa nggak bilang dari tadi ya Bang kalau memang nggak jadi? Iya. Semua marah ya mamaku. Ini lagi. Gak usah lah kita pergi kalau kayak gini. Mending kalau kayak gini. Bud, jangan marah kenapa? Ya udahlah kalau emang nggak jadi. Cemana ya Bang ini? Gak jelas sekali. Hah? Usah jadi kita pergi. Jelas Abang ini. Udahlah, mendingan aku tidur aja di rumah. Angin kalau nggak jadi. Halo. Mana? Mana seputrinya sama kawan? Matikannya. Iyalah, orang kau nggak jelas. Mana lo putri sama kau? Jadinya jam sekarang kita pergi tadi. Aku nggak mau jadi apa-apa. Ya kayak gini jadinya kan. Kalau janji itu harus ditepati. Aku nggak tahu tadi disuruh mama aku terus kita kesini. Kau tahu nggak sama kita kesini kan? Iya. Baru bangun tidur pun aku udah suruhnya jalan. Aku gara-gara kau aku udah sampai sini kau buat ini. Tadi mama mau tadi lah dari pergi kita. Kau nggak takut kau kena semur kan? Aku udah kena berulang kali. Mama kuat takut kau sama mama. Dulu ya. Iyalah kak ya. Iya. Ada hati-hati kak ya. Hati-hati kak di jalan. Sama mamamu itu aku gak takut, tenang aja kau. Aku yang lapor. Ini kayak. Dari tadi udah datang semua orang. Tapi saat itu pun ada yang beli. Orang kalian ribut kayak gini sih aku mau beli. Kenapa aku mau belinya? Nengok kalian ribut-ribut, pikirnya kalian berantang. Udah ibu suruh kalian jualkan bawang itu. Ada jahe, ada kreni, ada cabai capa itu ada. Itu laris sekali itu, Bobi. Bodoh kau, aku nak tahu kau. Mana kebarannya gini?
aset kita ini tadi. Punya kakak ya semuanya nih kak? Ya alhamdulillah lah dek. Ih syukur alhamdulillah kak. Terus maksudnya tadi mencemannya ke ini kak? Karena kakak gak bisa kemari setiap hari. Iya kak. Karena sibuk kakak dek. Kadang kakak butuh orang untuk nengok-nengok nanti kontrol di sini ya. Iya bisa kak, bisa kali pun kak. Kayak gini ini pun kondisi COVID ini memang payah kali nyari kerjaan kak, jualan pun memang gak laku. Karena kakak setiap hari pergi kakak ke Amerika, ke Bolong Rika, ke Bapak Rika, jadi gak sempat lagi kakak di sini dek. Amerika, Bolong Rika, Bapak Rika. Oh, udah mau orangnya nih kak. Iya. Kupikir kalau ke Amerika sana kita jumpa sama abang-abang hitam-hitam itu kupikir. Belum lagi lah dek. Kakak doakan. Manalah tahu bisa kita ke Amerika betulan. Iya. Ini masih Amerika, Bolong Rika. Kupikir kakak ke sana entah nitip aku sama abang-abang hitam tadi bawa pulang satu kupikir. Iya. Jadi bisa kan dek? Bisa lah kak. Bisa kali pun kak, syukur kali pun aku kak. Kasih kerjaan kayak gini kak, ngasih makan ikan cuman kayak gini terus nengok-nengokkan pekerja kakak, bisa kali aku kak, bisa kali aku. Alhamdulillah. Iya makasih kali kakakku ya udah ngasih kerjaan sama aku kak ya nih kak bubur. Curum lala kakakkunya. A few moments later. Mana si Jaya tadi nih? Jaya! Mana kau Jay? Jaya! Mana si Jaya ini ya? Solar lagi lampu 3642 344 cek. Ini rupanya nanti tidur. Jaya, bangun kau dulu. Jaya. Jaya, bangun kau dulu. Bisa enggak bangun-bangun? Siap. Enak sekali nih kok bikin ya. Ya. Panan tuh. Enggak bangun-bangun kok ya. Apa nih Bu ini? Orang lagi asik-asik tidur. Dari tadi kau tuh kebangun-bangun nih Jaya ya. Dari tadi kau kebangun-bangun nih ya. Enggak kau bangun-bangun. Sampai aku teriak-teriak bangunin kau. Udah ya kasih makan ikan itu. Itu jam berapa ini? Cepat ayo. Udah kasih tadi Bu. Apa udah kau kasih? Aku tengok kurus-kurus semua ikan itu ya. Semua kurus. Enggak ada tempat nasi itu pun enggak ada. Kurus semua. Kau tengok sudah berlarian ikannya tadi. Udah ikannya ya. Enggak mau makan. Apa enggak mau makan? Makanan masih kau kasih? Makanan bekas-bekas orang makan itulah. Jangan itu kau kasih Jaya. Makanannya udah ada tuh malu-malu dan beli. Ayo cepat dong. Kasih makan ikan itu. Udah dia kasih tadi. Mana kau kasih? Cepat kau kasih lagi. Nanti aku dimarahi yang punya ini. Ikan ini, kau suruh baris semuanya. Baris? Iyalah kau suruh dia baris, yang rapi, kau kerah. Jangan ada yang kurang. Cepat kau buat. Sejak kapan ikan bisa disuruh baris? Bisa, kau buat caranya lah. Pakai ini. Kau suruh dia baris, ya kan? Kau kerah semuanya. Jangan sampai ada yang kurang ikan-ikannya. Nanti kau laporkan, biar masuk ke pembekuan. Jangan sampai aku yang kena dibikin paketnya ini. Iya Bu, iya. Kau suruh baris, kalau bisa giginya pun kau kerah. Siap. Mana yang ngopo kau ini kan, lagi tempatnya. Iya. Kau suruh sikat gigi ikannya. Yuk.
Aduh, ada-ada aja lah ibu ini. Semana pula aku disuruhnya pula bariskan ikan. Enggak apa-apa lah, yang penting coba aja lah dulu. Aku ambil dulu tongkatku ini. Apel pagi dimulai. Tanpa penghormatan, para ikan laporan. Gak mau. Mau juga rupanya. Oke lah, oke, oke. Baris, 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 baris. Baris yang tertib, tertib itu. Kau, kau, baris, 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 baris. Lagi, kau harus bagus, kau. Kanan, ke kanan, ke kanan. Ya, bagus, bagus. Nah, kau yang betul itu, latar depan kau. Oke, oke. Mana, Jai? Udah, Jai? Bu, udah, Bu, udah. Udah kok kera semua? Waduh, kalau kera belum, Bu. Kalau aku suruh baris, sudah tadi. Kok bisa lah gak kok kera? Terus ikan yang sakit gigi tadi ada gak? Ada tadi, Bu. Bentar, ya mana mantan? Coba aku cari dulu. Ah, tadi, Bu. Sini, tadi. Sini, sini. Ya, bentar, bentar, wow, bentar. Ini banyak pesanan orang ini. Wah, ada tadi, Bu, di sebelah sini, Bu. Coba kau cariin dulu. Iya, iya, iya. Mana saya gigi itu, cepat. Oh, iya, cepat. Bu. Ah, ibu ini ada-ada aja. Udah aja ya, udah. Sekalian kau di dalam itu, kau cari ikan yang sakit gigi tadi, nanti terus bawa ke dokter gigi. Kau keras semua ikan-ikan ini tadi ya. Ya, Bu, iya, iya. Cepat kau kerjain. Iya, iya, ada tadi di sini, Bu. Jangan lama-lama kau dalam kolam ya, itu. Iya, betul, Bu, ya ada. Kau cari. Dari mana kami ini, Mak? Kok still kali tengok? Baru pulang belanja bulanan loh, Pak. Kamu dari mana, Kim? Biasalah dari lapangan kebun sawit kita itu. Tengok. Pulang dari datang sawit, kenapa muka kamu lesu kali? Biasalah, Mak. Tengok udah dininja orang pula. Sawit kita yang paling ujung itu. Dininja? Masa kamu kalah sama ninja? Apa perlu kamu sekolahkan ke Jepang sana? Biar sekolah ninja kamu di Jepang sana. Udah tenang kam, ini urusan laki-laki nih. Maka dari kusul pun nih, siar aku indah. Pokoknya kamu urus lah itu, Pak. Aku gak mau ya, ini mumpung harga sawit mahal. Buang belanja pulang berkurang pula, bukannya bertambah kamu buat. Kamu urus itu, gak mau tahu aku ya. Itu kan cekak itu ya, Bang. Ini gara-gara ninja sawit ini, bisa malam kena punggung di rumah ya. Aku aja dulu ninja sawit ini. Lo rokok mulai? Rokok banyak. Berapa batang kau? Mana? Itulah ke belakang sana ambil. Minta. Sebut aja nama aku. Duitnya mana? Minta aja udah. Rokok. Kau tahu aku nggak berduit dia minta rokok kan? Aku pening udah ini. Nggak rokok udah satu minggu ini. Tahu gimana caranya? Apanya? Apa ada yang bisa kita mainkan? Ada. Tenang kok. Apa itu? Harga sawit kan kau tahu mahal kan? Mahal sih, udah lagi meledak ini. Kau kenal Pak Menen? Menen? Oh, yang seram orang itu. Tenang kau dulu, belum siap penuh ngomong, udah kau potong. Sawitnya ada. Gimana kalau kita mainkan? Kau main-main pun kau bilang. Jangan saja main-main aja. Kena bacok, bahaya kita. Seram itu orang itu, kau pikir. Gak seram, memang dia jarang ke ladang. Tapi sekali ke ladang, bahaya kita. Seram kan kalau ketahuan. Kalau nggak ketahuan, cair kita. Gini, koketen dulu di rumah. Kalau dia nggak di ladang, kita gas.
Emang kau tahu dia enggak di ladang nanti? Kemana? Makanya kau keten. Berarti aku yang ngeten nanti dulu. Iya. Baru kasih informasi selanjutnya samamu. Iya. Tapi yakin kau aman nanti ini kan? Pokoknya jangan sampai ketahuan. Soalnya serem ya. Betul kemarin pernah jumpa aku. Nengok mukanya enggak berani aku. Apalagi ngambil bermain di ladangnya itu. Mahal ini soalnya. Yuk, pas pula memang lagi mahal, enggak mau ngerokok udah ini. Pening aku udah ya. Kapan kita gerak sekarang? Ayolah. Ya udahlah yuk. Kayaknya Jaya ini mau mata-matai aku ini, mau bereaksi orang ini. Ini minta dikendiru kan si Jaya ini. Belak yuk. Lama kali kau. Lagi mantu. Apa tadi lah Bang Menek tadi? Mana udah kau spy kan Pak Menek tadi? Hah? Apa yang spy itu? Mata-mata. Oh, udah. Mata-matai. Udah, tadi aku jumpa di jalan sama dia. Dia mau pergi deh, aku tengok. Udah bisa kita gerak ini. Tadi udah tengok, mau pergi dia. Berarti kan udah aman lah ladangnya. Bisa kita gerak ini. Udah, aku aja. Kau pastikan aja dia di rumah aman. Biar aku yang kondisikan di sana. Oke lah kalau begitu. Harus berhasil kau. Oke? Oke, oke. Udah, gerak ke sana biar ku kaitin lah ya dari rumah, oke? Dah, cepat. Ini kayaknya pas ini. Cocok juga ini. Ini ya. Ah, aku teleponlah dulu Bang Menek. Curiga aku. Halo. Bang Menek. Abang di mana, Bang? Aku baru aja lewat ladang Abang. Mau keluar aku ke kota. Aku tengok ada orang mencurigakan. Oh iya Kak Mai, makasih informasinya. Kebetulan pun aku di ladang nih, biar ku cek dulu ke lapangan. Iya Bang, pokoknya Abang cepatlah cek ladang Abang itu. Kayaknya ada ninja di ladang Abang itu. Cepat Bang ya, suka buru kabur orangnya Bang. Hah, iya. Oke Bang. Oh ini rupanya maling yang dibilang si Mai tadi ini. Jamin ujung kayu ini. Ngapain kau manjat-manjat pohon sawit gue ini? Cari tikus aku. Dari ke atas tadi dia. Tikus-tikus kau bilang di sini ya tikusmu ini. Ampun dong. Jai, aku mau ngetes kereta ini nih, mau balapan aku nih. Kereta ini kau ngetes? Enggak, ada nanti yang mau pinjam kereta sana. Mau main di mana? Mana? Pokoknya nanti di SMS lah aku nanti. Chat nanti aku. Hati lah kau, jatuh pula kau nanti. Patah pula di kaki kau satu. Apa? Tenang kau, kalau aku udah ahli. Oke
nah, aku atur lah itu kalau memang ahli kau. Pakai kereta yang satu lagi nya, bukan kereta ini. Oh, berarti ini cuma untuk pengetesan aja? Iya, kok pau kali, dibilang punya. Namanya lapar, jadi berpikir bisa. Kau lapar bodoh kenyang tau nya kau. Mana ya gue, udah kontes aja lah kereta gue itu kalau belum bisa. Kau tengok ya? Iya. Kalau yang meskin, bilang. Ya, siap, biar aku nilai nanti. Sama Jaya katanya, terus ada lain kawan yang tak siapa-siapa. Ih, gak tahu lagi lah aku kak, suntuk kali aku. Malu aku kak, malu. Ambil kayu itu kayu 87 ambil kayu. Nah, tengoklah kak, udah pulang anaknya, kena sekali anaknya buat ya. Ini dia. Oh Bobby, anakku cantik. Mana ya kereta ya, tak sini. Ah, ya kereta ada tuh kereta. Kayak gini rupanya kerjamu ya, naik kereta aku kayak gitu tadi, ngegas sampai dia pun berdiri di belakangmu. Apa yang maksudmu ini, ha? Bob. Oh, muncul penyakit kau. Sini dulu ya. Kau lagi nyampe kemana kau? Tak aman ini kayak gini. Kemana kau Jaya? Kemana kau Jaya? Sini kau. Kayak gini kau ya, kejamu ya. Kayak gini kejamu ya. Ayo, ikut kau. Sini kau, cepat. Kau mau jadi anak apa kau ini, ha? Mau jadi apa? Mau masukkan lagi kau ke dalam ini, ha? Jangan lampun-lampun kau. Balak-balak liar, bawa liar keluar. Apa lagi kamu? Capek aku besarkan kau ya, Bobby ya. Pakai duit, pakai tenaga, pakai perasaan aku besarkan kau, Bobby ya. Sini lagi, Dan. Nasib baik gak tinggal kuping itu. Gak ada tiga pun jauh. Biar kau tahu ya. Jauh kayak aku besarkan kau ya. Apalagi mau aku bilang sama Mini coba. Cemana lagi coba Bobby ya? Cemana lagi mau aku bilang sama Mini ya? Cemana lagi? Kayak mana mau cara mama ini bilangnya samamu? Supaya jangan kayak gini tingkah kamu makin besar makin parah. Itu Bobby, kau tengok itu depan itu, depan rumah kita ini, masjid, pembangunan. Ampun, Mak.
ke situ kau Bobby, sholat kau, ngaji kau. Tambah kayak gitu pembangunan lagi, pengajian pun sering diadakan. Nasib baik Jaya tadi udah lari. Kalau enggak, dia pun ku masuk sama kau sekalian, ku masuk ke dalam ini semua. Ku masuk ke kelebuan dalam figura. Enggak usah kelebuan keluar lagi ngadap ke dunia ini. Ampun, ampun, ampun. Tapi udah pening kali mama ngadapi kau ini kayak mana. Sesak ku rasa Bobby. Sesak ku rasa, udahlah bapakmu jauh. Cuman kau kawanku cerita Bobby. Cuman lagi mau mama buat nak tega kau nengok mama nangis ngalirkan air mata gara-gara nengok kau naku. Cuman lagi Bob. Kau dengar itu mama mau Bobby. Tega kau nengok mama mini Bobby kayak gini Bobby. Cuman lagi mau mama bikin sama aku. Makan gua bilang itu naku di dapur gua bilang. Duit mak gua bilang. Mama kasih jajanmu. Pergi kau ke warung tua sama bibi-bibi. Cemana lagi cobalah. Lebih cantik tuh mama daripada bibi-bibi warung tua tadi. Hah? Mak dengar dari orang. Jadi kayak mana? Namanya ada kuping mama ini, ada kuping mama. Orang ini bisa cerita karena nampaknya kau kayak gitu. Fitnah itu lebih fitnah mak. Fitnah. Fitnah apa? Kau tengok muka kami ini pun udah gak ada lagi jujur-jujurnya Bobby. Kenapa? Udah kebanyakan kau minum tua ya? Udah banyak kau minum tua? Udah gak ada jujur-jujurnya? Dengar kau ya, besok aku gak mau tahu. Kau besok harus ke masjid ngikuti pengajian. Sekarang mandi kau masuk ke dalam. Kau tengok matamu itu. Udah kayak mata ikan tongkol masuk angin tau kau. Kau tengok napas mini pun udah bau-bau busuk. Kau tengok udah bau-bau comberan ku cium. Mandi kau, gosok gigi kau, bersih buat. Sabunan kau sampoan. Iya mak. Cepat kau. Jangan lagi kau keluar. Kau tengok jeragen keretamu itu nanti ku bongkar nanti itu. Biar gak ada tempat minyaknya. Allah juga berharap kepada kita untuk mau berubah menjadi lebih baik.
siapa yang pengen datang hadir untuk berbuat satu kebaikan saja kata Allah, maka bersiaplah, Allah akan memberikan kebahagiaan kita, kebaikan kita 10 kali. Mungkin selama ini kita punya salah, mungkin selama ini kita banyak dosa, mungkin selama ini kita bertanya kenapa kita belum mendapatkan kebaikan. Pertanyaan ini harusnya kita jawab, karena bisa jadi, boleh jadi kita sendiri pun belum melakukan kebaikan. Bagaimana caranya melakukan kebaikan? Bagaimana caranya kita berbuat yang terbaik? Karena Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, hadirkan kebaikan kita, amal-amal saleh kita. Karena dengan kebaikan dan amal saleh itulah nanti akan menghapus dosa dan salah-salah kita. Amin. Bapak hadirin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita hari ini di rumah Allah. Tentunya banyak yang bisa kita buat kebaikan di rumah Allah ini. Apa yang kita lakukan Allah balas menjadi 10 kali lipat. Tapi Bapak hadirin sekalian, mau 10 atau mau 700? Sekali lagi, mau 10 atau mau 700? Ada 700 kali lipat ganjaran yang Allah bagikan buat siapa? Kata Allah, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama tali habbatin asbara sab'an sanabila fi kulli sumbulatin Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita, barang siapa yang menafkahkan rezekinya, berinfak rezekinya ke jalan Allah. Jalan Allah dimaksud Bapak, apakah masjid ini juga jalan Allah? Tempat ibadah ini jalan Allah? Apakah rumah Allah ini juga di jalan Allah? Berjuang untuk anak yatim, fakir, miskin, khususnya masjid rumah Allah. Maka kalau kita berbuat memberikan nafkah di rumah Allah ini, Allah akan jadikan kebaikan satu menjadi 7. Dari masing-masing 7 ini ada 100. Maka bersiaplah ketika kita membantu rumah Allah, maka kita akan mendapatkan apa ganti Allah? 700 kali lipat. Takbir! Takbir! Masya Allah. Bapak hadirin jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai nanti kita dapat sindiran dari Allah ketika nanti sudah di akhirat. Orang-orang fasik, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beribadah akan bermohon sama Allah. Apa permohonan mereka? Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'na salihan inna muqinun. Jangan sampai ya Rabb, ya Tuhan kami, kami melihat waktu di dunia mana yang baik, kami mendengar di dunia mana yang buruk. Tapi ya Rob, kembalikan kami, balikkan lagi kami ke dunia supaya kami beribadah, supaya kami beribadah kepadamu dengan saleh, karena kami yakin sebenarnya apa yang Allah sampaikan itu benar. Pertanyaan Bapak, mungkinkah kalau udah di akhirat kita balik lagi? Adakah orang yang sudah meninggal kembali lagi? Jangan sampai menyesal. Maka oleh sebab itu, lakukan kebaikan selama di dunia. Kenapa kadang orang tidak peduli dengan rumah Allah, sehingga berat kadang untuk memberikan sumbangan, infak, sedekah ke rumah Allah? Pertanyaannya sederhana. Karena jawabannya adalah mereka tidak merasa bahwa ini milik mereka. Terkadang mereka menganggap kalau masjid di kampung ini adalah milik kampung itu, atau masjid di desa ini adalah hanya milik orang desa itu. Tapi sebenarnya Pak, ini milik siapa Bapak hadirin sekalian? Milik siapa? Allah. Milik siapa? Ini punya umat Islam. Ini rumahnya Allah. Bukankah Allah janjikan kalau kita bantu, kalau kita tolong, Allah akan memberikan lipat ganda 700 kali lipat buat kehidupan kita.
mari munculkan hadirin sekalian rasa memiliki bahwa ini bukan punya pribadi, ini bukan hanya punya pengurus, ini bukan hanya nadir, ini bukan hanya punya desa di sini, tetapi ini semua adalah milik kita, milik umat Islam. Kembali lagi ke dunia untuk beribadah. Lakukan ibadah, lakukan amal saleh, sehingga nanti kita mendapatkan kebahagiaan, bahagia di dunia, dan insya Allah bahagia di akhirat. Bapak Hakim, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abi Fardi, saya bertanya Bapak Hakim sekalian, kalau kita puasa, kita dapat gak pahala puasa? Dapat pahala puasa? Kalau kita sholat sunat, dapatkah kita pahala puasa sholat sunat? Kalau kita puasa sunat, dapatkah kita pahala puasa sunat? Kalau kita beribadah, kita dapat pahala. Pertanyaan, kalau kita tidak beribadah, adakah pahala ibadah itu? Jawabannya, kenapa kita tidak melihat rumah Allah ini? Kalau kita mau, kita tidak beribadah pun, tapi kita masih mendapatkan pahala dari Allah. Ketika kita meninggal pun kita masih mendapatkan pahala dari Allah. Betul? Betul. Saat kapan masjid yang kita bangun kita tidak sholat? Mungkin karena kita berhalangan bagi perempuan, atau yang tidak sholat dikarenakan tidak harus ke masjid berjamaah, sholat di rumah. Tetapi karena kita membantu masjid, semua orang yang sholat ibadahnya, nilainya sampai gak sama kita, Bapak? Orang yang sholat, orang yang berjamaah, ada gak pahalanya buat kita? Ketika anak-anak mengaji, ada gak pahala mengaji untuk kita yang membantu? Oleh sebab itu, jangan sampai menunda untuk berbuat baik. Karena apa? Kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan dakwah ini, tausiah ini bisa membuat kita kembali bangkit supaya tidak nanti menyesal ketika di akhirat baru ingin kembali. Nikmatin hidup, nikmatin kebersamaan kita, nikmatin semua yang ada supaya Allah memberikan kita kenikmatan yang luar biasa. Jamaah sekalian, demikianlah tausiah dari Abi Fadli. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Dan pesan Abi Fadli, jangan tunda. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari esok. Ilalikum assalama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah akan menghadirkan kebaikan yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Gimana Adinda? Ada pertanyaan yang lain? Saya Toyib itu baik, karena setiap dari pasir bata yang berdiri di tempat ini buat orang-orang yang dalam, maka Adinda akan mendapatkan pahala dari Allah. Masya Allah. Siap Adinda untuk bekerja? Siap Adinda untuk membantu membangun masjid ini? Insya Allah. Amin ya. Terima kasih. Kemarin aku udah ngomong sama Ustaz, makanya kalau membantu bantu pengurangan itu apa? Boleh bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abi Fadli, mengajak kaum muslimin dan muslimat, baik yang ada di daerah Namun Trasi ataupun yang ada dimanapun antum berada. Abi Fadli mengajak kepada kita semua untuk mari sama-sama kita membangun rumah Allah ini, karena Allah menjanjikan apa yang kita beri sesungguhnya tidak akan berkurang, tapi justru Allah akan melipat gandakan 700 kali lipat dari yang Allah janjikan. Masya Allah, teman-teman sekalian, sahabat rukun dan kaum muslimin dan muslimat yang ada di luar sana, mari hadir untuk bisa membantu segera biar cepat selesai pembangunan dari rumah Allah di Masjid Abdurrahman ini. Donasi bisa dikirim langsung ke nomor rekening Bank BRI 3376 01 0561 14536. Demikian, terima kasih.